Pemirsa, lagi-lagi aksi pungutan liar masih meresahkan masyarakat. Video amatir yang memperlihatkan seorang juru parkir memalak seorang pengendara mobil di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Dua pelaku pungli berhasil dibekuk polisi. Seorang pengendara mobil merekam diam-diam aksi pungli yang dilakukan oleh juru parkir di Jalan Beringin Janggut, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang, Sumatera Selatan. Juru parkir tersebut meminta uang parkir lebih dengan cara memaksa. Lantaran viral di media sosial, Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang mengamankan dua juru parkir yang telah meresahkan masyarakat. Uniknya, saat diamankan polisi, seorang pelaku menangis di hadapan petugas dengan dalih menyesal. Kenapa kau nangis? Nyesel lah, Pak. Nyesel? Ya. Ini kawannya, siapa nama kau? Diko. Diko, kau juga kau? Ya. Meminta uang, ibaratnya lebih ya, lebih besar daripada yang sesuai ketentuan. Yang masalah minta 5.000 atau berapa. Tapi sambil ada unsur pemaksaannya juga, sehingga sempat viral di medsos. Polisi akan menyelidiki apakah temuan unsur pidana dalam aksi pungli tersebut. Jika tidak ada unsur pidana, polisi akan melepas pelaku pungli. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pungli tarif parkir yang terlalu tinggi juga meresahkan masyarakat di Bekasi, Jawa Barat. Aksi pungli mengatasnamakan Karang Taruna, padahal organisasi tersebut sudah dibekukan sejak September tahun lalu. Postingan video dari akun TikTok @makapung30 mengeluhkan mahalnya tarif parkir saat membeli bubur ayam di Pasar Bersih Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dirinya kesal lantaran berhenti selama 5 menit tapi dipatok tarif parkir yang besar. Untuk motor dikenakan tarif Rp3.000, sedangkan mobil Rp7.000. Namun, bukan tarif parkir yang menjadi masalah utama. Dalam karcis parkir, tercantum organisasi Karang Taruna Desa Jaya Mukti sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola parkir tersebut. Padahal menurut Kepala Desa Jaya Mukti, kepengurusan Karang Taruna tersebut telah dibekukan sejak bulan September tahun lalu. Masyarakat kami dari lingkungan mengatasnamakan Karang Taruna, saya mohon maaf. Dengan tidak kenyamanannya pengunjung dari sisi manapun, itu kan keterkaitan di wilayah kami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun sekali lagi perlu diketahui, semenjak pelantikannya Iwan Gepeng atau saya sebagai Kepala Desa Jaya Mukti, saya belum pernah mengeluarkan perdes atau peraturan desa terkait dengan pungutan. Sekali lagi, saya belum pernah mengeluarkan peraturan desa atau perdes terkait dengan pungutan. Retribusi parkir di Pasar Bersih Jababeka hingga saat ini tidak masuk ke kas desa. Masyarakat diimbau untuk tidak takut menolak dan melaporkan kejadian pungli kepada aparat kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Rombongan Presiden memberi jalan bagi ambulans yang tengah melintas. Hal ini menjadi perbincangan warganet. Tetaplah bersama kami.